harus mati. Pokoknya Bapak terima bersih dari saya. Yang penting, pasokan keramik Bapak jangan sampai molor. Insya Allah, Mas Toro. Masa saya punya niat jelek dengan seorang pengusaha besar seperti Mas Toro? Saya tentu jaga kredibilitas Anda sebagai seorang pengusaha dan sebagai seorang mitra bisnis. Alhamdulillah. Pernyataan Pak Haji melegakan hati saya, Pak. Iya, Pak Haji. Silahkan diminum, Pak Haji. Terima kasih. Pokoknya Pak Haji nggak usah khawatir. Kalau Pak Haji bekerja sama dengan kami, keuntungan Pak Haji bisa jadi 3 kali lipat, Pak Haji. Iya kan, Pak? Betul. Tuh kan, Pak Haji. Istri saya aja udah kasih garansi buat Pak Haji. Alhamdulillah, Mas Toro. Saya beruntung bisa kenal dengan Mas Toro dan Mbak Restu ini. Belum pernah saya ketemu dengan rekanan bisnis seperti Anda berdua. Orangnya muda-muda, ganteng dan cantik, tapi usahanya luar biasa. Yang membuat saya terkesan dari Mas Toro dan Mbak ialah sifat jujur dan keterbukaan, serta pemurah. Itu saja. Dulu ya. Akang, Kang, tunggu Kang. Ada apa lagi? Akang, mana uang belanjanya? Ya nanti. Nanti kapan? Emangnya perut bisa diajak nanti apa? Akang mau nagih dulu ya. Dari dulu Akang ngomongin nagih melulu. Tapi mana hasilnya, Kang? Sabar. Akang mau nagih sama Mbak Restu. Ya? Bener ya, Kang ya? Iya. Awas kalau pulang nggak bawa uang. Makasih. Aduh, maaf, Pak. Pagi-pagi saya teh sudah kemari. Emangnya kenapa? Silakan duduk. Rumah dan kantor saya ini terbuka 24 jam. Jadi Akang bisa datang kapan aja. Kang Didin mau minum apa? Aduh, makasih Mbak Restu. Saya teh mau buru-buru. Aduh, Kang Didin, dunia ini kan belum kiamat. Ngapain sih buru-buru?
Kang Didin mau bicara soal apa sih? Ini uang sablon kampanyenya sudah lewat, terus presidennya sudah terpilih. Sablon kaos, Mbak. Umbul-umbul, semua spanduk, Mbak. Bagaimana, Mbak? Itulah, Kang. Saya juga bingung. Saya ketipu. Uang yang mau saya gunakan untuk bayar DP-nya Kang Didin sampai sekarang belum dikembalikan, Kang. Maklumlah, Kang. Kalau kampanye itu kan banyak petualangan yang ikut ambil bagian. Dan saya kena bagian yang bertualangannya, Kang. Dan sampai sekarang orangnya kalau ditagih tuh ngelak terus. Tapi kan urusan saya dengan Mbak. Coba Mbak bayangin. Modal 10 juta untuk bahan baku. Itu aja dah yang modal yang 10 juta dipulangin, Mbak. Saya tuh sudah nggak punya duit, Mbak. Tolong, Mbak. Maafkan saya, Kang Didin. Saya merasa berdosa sekali. Demi Allah, saya nggak punya maksud untuk menipu Kang Didin. Saya percaya banget sama Mbak. Apalagi Mbak bersumpah atas nama Allah, Mbak. Saya takut kalau Kang Didin berprasangka buruk terhadap saya. Pokoknya Mbak, saya percaya banget sama Mbak. Benar, sumpah. Kang, ini saya ada uang 200 ribu. Kita paruhannya. 100 ribu untuk Kang Didin. Dan sisanya untuk saya. Alhamdulillah. Saya bisa beli beras. Terus beli susu buat anak. Makasih, Mbak. Assalamualaikum, Mbak. Ini baru manusia tolol namanya. Baru kena air mata sama nyebut nama Allah aja udah kelengar. Mudah banget mainin laki-laki ini. Dasar otak udang. Ada apa ini, Pak Lurah? Sepertinya ada yang penting nih sampai-sampai Pak Lurah mengundang saya kemari, Pak. Iya, Mas Toro. Saya mengundang Mas Toro karena ada sesuatu yang penting untuk kampung kita ini. Maksudnya apa itu, Pak? Begini, Mas Toro. Ane ini kan punya kelebihan tanah. Daripada digerogotin sama anak-anak ane, itu yang di sebelah empang itu, ane mau wakafin. Bagaimana? Diwakafkan buat apa, Kong? Mau buat musola? Kalau gitu, ane gak ngerti. Coba tanya aja sama lurah kita ini. Pak Haji ingin tanahnya yang 1000 meter itu dibuatin sekolah Islam, Mas Toro. Beliau tanya sama saya, siapa orangnya yang sanggup garap tanah yang mau diwakafkan itu? Saya bilang ya Mas Toro. Alhamdulillah, kalau saya dipercayakan untuk menangani proyek itu. Insya Allah saya akan mencari donatur yang banyak sekali. Untuk menunjang dana pembangunan sekaligus operasional sarana sekolah itu, Pak. Nah, itu yang aneh suka. Donodatur. Donatur, Pak Haji. Ya, ya itu. Itu yang gua maksud, lurah. Ini baru proyek kakak. Gue kerjain juga badut-badut tua nih. Bayangkan, Pak. Kita bakal untung besar. Ini proyek besar banget loh, Pak. Dan Mama akan telepon semua channel Mama untuk jadi donaturnya. Gimana, Pak? Menurut Papa? Bagus, bagus. Papa akan ngerahin semua rekanan bisnis Papa, Ma. Buat bahan bakunya, Papa pakai perusahaan Haji Obet. Gimana, Ma? Jangan, Pa. Nggak usah. Ntar biar Mama aja jadi kontraktornya. Dan Haji Obet, biarin aja dia dibawa Mama. Paling-paling nanti dia cuma suplai barang aja ke kita, Pak. Gimana, Pak? Oh, God. Papa nggak mikirin ke sana, Ma. Bodoh sekali kepala ini. Oh, jadi akan belain orang kaya itu? Bukan ngebelain. Dia udah bayar 100 ribu, itu udah untung, Narti. Untung? Untung apanya sih, Kang? Yang ada malah tabungan kita yang ludes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak Haji. Ada apa nih, Pak Didin?
ribut-ribut kayak kapal pecah aja. Nggak ada apa-apa, Pak Haji. Enggak. Siapa bilang nggak ada apa-apa? Gimana nggak ribut, Pak Haji? Saya ini kesel, Pak Haji. Suami saya udah nelantarin saya sama anak saya. Dia malah ngebelain orang kaya itu. Katanya orang kaya, bayar utang aja nggak bisa. Maaf nih, Pak Nartini. Saya ini jadi bingung nih. Orang kaya yang mana? Di kampung kita ini banyak orang kaya. Itu tuh, Pak Haji. Si Restu itu. Oh. Begini persoalannya, Pak Haji. Waktu musim kampanye dulu, Mbak Restu ngasih job sama saya. Dia ngasih DP 5 juta. Itu pun dia masih punya utang 15 juta lagi sama saya. Saya tagih ke rumahnya. Dia bilang, dia tertipu. Dia minta waktu kepada saya untuk bayar utangnya, Pak Haji. Masya Allah. Begitu tuh persoalannya. Iya, Pak Haji. Pak Haji, saya minta tolong, Pak Haji. Siapa tahu Pak Haji mau menagih hutang kami. Uang segitu, Pak Haji, nggak ada artinya sama mereka. Tapi bagi kami, Pak Haji, kami orang kecil. Kami ini orang sukses, Pak Ustadz. Orang kaya. Nggak mungkin kami melakukan hal seperti itu. Demi Allah, Pak Ustadz. Jangan Pak Ustadz mengira kalau saya akan menipu atau mengambil hak milik orang lain seenak perut saya. Saya dan suami saya ini orang terpandang, Pak Ustadz. Untuk apa kami menipu untuk uang kecil seperti itu? Tanggung, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Semoga dia tidak berbohong atas nama Allah untuk mengambil harta sesama muslim. Kalau dia berbohong, Allah akan murka kepadanya. Pak Ustadz, kami ini banting tulang atas nama Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan apa yang kami kerjakan, belum tentu kami dapat sukses ini sekarang. Beres, bos. Mama emang jenius. Mari kita bersulang, Ma. Semoga Didin langsung mampus. Berasal dari Allah, pasti akan kembali kepada Allah. Suamimu sudah kembali kepada Allah. Ikhlaskan, Narti. Tabah ya, Mbak. Saya dan istri ikut berduka cita.
Semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mbak, saya nggak nyangka kalau nasib Kang Didin jadi seperti ini. Saya jadi merasa berdosa sama dia, Mbak. Semoga orang yang menipu saya itu mampus masuk neraka, Mbak. Dan saya janji, saya akan kejar orang itu sampai ke liang kubur sekalipun, Mbak. Kalian juga sih suka nyakitin hati gue. Nih akibatnya nanti. Astagfirullahaladzim. Lihai sekali mereka berdua mengelabui mata orang-orang lain. Mereka seperti tidak percaya dan tidak takut kepada Allah. Padahal Allah mengetahui segala apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Semoga Allah mengampuni segala perbuatan suami istri ini. Mbak Narti, ini ada sedikit rezeki dari perusahaan saya. Semoga uang ini bermanfaat untuk kebutuhan hidup Mbak dan anak-anak. Mbak, di amplop itu ada uang 5 juta. Mudah-mudahan Mbak bisa gunakan untuk biaya tambahan untuk anak-anak ya, Mbak. Terima kasih, Mas. Mbak, kalian begitu baik sekali sama saya. Terima kasih. Kalau duit pribadi sih, sorry aja. Ngerusak pembukuan. Itu kan uang suami kamu yang udah gosong ini. Pak Haji, sebentar lagi proyek pembangunan gedung sekolah Islam akan segera direalisasikan. Dan saya tunjuk Pak Haji Obed sebagai supplier utama bahan baku secara keseluruhan. Termasuk sarana pendidikannya sekaligus. Daripada repot-repot cari orang lagi, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah atas kepercayaan ini. Tapi ingat loh, Pak Haji. Nanti Pak Haji itu di bawah saya. Karena saya adalah kontraktornya. Dan Mas Toro, dia cuma bantu-bantu di belakang layar, Pak Haji. Nyari donasi. Betul kata istri saya, Pak Haji. Jadi, nanti Pak Haji langsung berurusan dengan Ibu Restu. Gimana? Terserah. Pak Haji, sebelum kita deal di atas surat perjanjian, Pak Haji rela lillahi ta'ala kan untuk mengadakan barang-barang dan biaya transportasi dan operasional bla 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 itu Pak Haji yang menalangi duluan? Insya Allah, insya Allah, nggak masalah. No problemo. Alhamdulillah. Cara bagus-bagus sama azan sih. Nggak ada kerjaan lain apa selain dengerin azan. Matiin. Kita matiin aja sendiri. Berisik, Mas. Ma. Apaan sih, Pak? Papa dapat kabar bagus, Pak. Apaan, Pak? Papa dapat simpati dari pihak-pihak funding, Ma. Dan mereka akan kasih dana segar buat proyek sekolah Islam kita, Ma. Kalau gitu, Mama bisa ganti mobil dong, Pak. Pasti, pasti. Tapi lihat aja ntar. Yang jelas, kalau ada dana over, kenapa enggak, Ma? Tapi Papa tidak minta upah, Ma. Tapi bonus. Suara apa itu, Ma? Bikin peka ke telinga, Ma. Suruh berhenti dia. Suruh berhenti. Kalau enggak, usir dia dari rumah ini sekarang. Itu pasti suaranya si Mimin, Pak. Anallaha bari'um minal musyrikin wa rusuluhu fa in tub. Astagfirullahaladzim, Ibu. Heh, kamu itu kalau mau ngaji, ngaji aja ya. Nggak usah kenceng-kenceng. Gangguin orang lagi, nyantai aja kamu. Maaf, Bu, maaf. Heh, Mimin, dengar ya. Kamu itu ngaji nggak ngaji, tetap jadi babu. Tahu? Iya, Bu, iya. Berhenti kamu ngaji sekarang juga. Bukakanlah pintu hati majikanku, ya Allah.
payah ke si Toro. Saya kira dia bagi-bagi proyek sama orang-orang yang bangun sekolah. Nggak taunya dimakan sendiri. Begini Bang Otoy, semua orang termasuk yang ngewakafin tanah ini sudah memberi mandat kepada Mas Toro untuk menangani proyek kita itu. Tapi nggak begitu, Pak. Masa tidak melibatkan orang dalam? Saya juga punya masukan barang-barang bangunan, malah yang menjadi kontraktornya, si Restu, istrinya sendiri. Dan yang mengirim barang-barang baku, orang-orang dari luar. Asal tahu aja, si Toro dan bininya itu mafia, perampok, pembunuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Mas Toro ini makin ganteng dan intelek aja kayaknya. Sudah tiap hari kerja wirawiri, tapi nggak ada lecek-leceknya. Gimana, Bos? Lancar urusannya? Insya Allah, berkat doa dan kerjasama kita semua. Amin. Dan alhamdulillahnya, saya bekerja dengan orang yang baik-baik sekali. Nggak suka banyak omong, nggak suka usil, dan yang terpenting Pak Lurah, nggak pernah menghasut orang lain. Nyaman sekali saya bekerja dengan orang yang bermental-mental bagus seperti ini. Pak Haji, Pak Lurah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bangsat bener nih orang. Awas. Nyo, gue kasih lo 4 juta dulu, nih. Sisanya yang 6 juta setelah kerjaan lo beres. Gue pingin lo bunuh tuh orang. Doi kasak kusuk pingin nyalip proyek gue. Mau pakai bensin, pistol, sangkur atau racun, bos? Bikin kayak kecelakaan aja. Gue percaya sama lo, Nyo. Makanya gue sama bini gue suka banget ngasih order ke lo. Bang Otto, jangan bilang Heri sama anak-anak, Bang. Yang sabar, yang sabar. Ma. Mama. Mama gak kangen ngomong bayi, Ma. Ntar aja deh, Pa. Mendingan sekarang kita menuin lumbung dulu deh. Terus sampai kapan, Ma? Padahal umur kita makin hari makin nambah. Nanti kalau kita udah lanjut usia, kita nggak punya keturunan terus kita mati. Jangan-jangan harta kita nanti diwakafkan lagi. Jadi milik negara harta kita ini, Ma. Sayang, kan? Tahun depan deh, Pa. Baru Mama bisa ngebebasin diri, ya? Janji ya? Papa nggak percaya lagi sama Mama. Percaya? Percaya sekali sama ratuku. Nggak mungkin dong kalau aku nggak percaya sama ratuku. Mendingan aku bunuh diri deh. Ih, emangnya papa berani bunuh diri? Berani, asalkan pisaunya terbuat dari jantungnya mama. Inilah sketsa dari gedung sekolah Islam yang akan segera kita bangun, Bapak-bapak. Gimana, Bapak? Udah jelas semuanya? Baru melihat sketsa gedung ini, khayalan saya sudah kemana-mana. Saya yakin, nanti kampung kita bakalan jadi contoh untuk daerah lain. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Tan Hanen tuh bisa ngelempengin jalan aneh ke surga nanti. Insya Allah. Insya Allah, Pak. Nanti kalau gedung ini sudah selesai dibangun,
saya akan mengundang wali kota dan pejabat daerah setempat untuk meninjau gedung ini. Pak Ustad, kok kelihatannya dari tadi diem aja Pak Ustad? Apa nggak mau kasih komentar sedikit Pak Ustad? Terus terang aja, saya ini bahagia Mas Toro. Saya cuma berharap dari sekolah ini dapat melahirkan generasi-generasi muda yang taat kepada agama, kepada Al-Quran terutama, dan kepada hadis, memiliki moral yang tinggi, berakhlak yang mulia, untuk dapat terjun ke tengah-tengah masyarakat, berbakti kepada nusa dan bangsa ini. Amin. Masuk. Maaf, Pak, ada telepon buat Bapak. Oh, iya ya. Kalau begitu, kami permisi dulu. Oh, terima kasih atas kedatangannya, Pak. Permisi, Pak. Ya. Bu, tolong antarkan tamu kita ke depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Biar saya antar, Pak, ya. Iya, silakan. Kemana aja, bos? Ah, lo? Iya, sorry. Handphone tadi gue matiin, soalnya gue ada meeting penting tadi. Bos, gimana nih duit gue, bos? Ntar, friend. Sorry ya, karena gue belum sempat keluar dari kantor aja, friend. Gimana sih? Bangke tuh orang sudah jadi tulang. Masa duit gue tarsok melulu? Sorry. Gue soalnya lagi sibuk banget nih, bener. Sibuk banget gue. Ntar gue telepon lu lagi ya. Coba! Nyantai, kalem aja, oke? Bos lu! Dari donatur makin hari makin banyak. Lama-lama gue bosen ngurusin proyek ini. Apa tanah engkong itu dibuat tempat dugem aja ya? Pasti seru nih. Pak, biar nih Pak. Ini Pak, ini duit donatur dari teman-teman mama yang jumlahnya 4 miliar. Dan yang kasih nama cuma 1,5 miliar. Sedangkan yang sisanya, no name alias hamba Allah, Pak. Maksud mama? Maksud mama, yang pakai nama aja mama masukin ke pembukuan. Sedangkan yang pakai nama hamba Allah, uangnya akan mama bikin hotel di Sanur. Gimana, Pak? Good. Sudah 4 bulan, tanah ini belum nunggu apa-apa. Kapan sih mau dikerjain? Tergantung Mas Toro. Katanya sih beliau sedang menggalang dana. Tapi kok rasa-rasanya nggak mungkin sih? Ya, kita cuma bisa bersabar bagaimana nawaitunya Mas Toro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Astagfirullahaladzim. Kenapa tanahnya masih kosong begini, tidak ada bangunan sama sekali? Ngomong-ngomong, Bapak ini siapa? Saya Haji Obed. Saya pemilik pabrik keramik yang ditugaskan Mas Toro untuk menjadi supplier dalam rencana pembangunan sekolah Islam di sini. Saya sudah mengeluarkan dana dalam jumlah yang besar lewat Ibu Restu selaku kontraktornya. Tapi sampai sekarang tidak ada bangunan sama sekali. Modal saya macet di sini dalam jumlah miliaran. Masya Allah. Wah, ruwet nih masalahnya. Kita harus melakukan tindakan sama suami istri itu. Proyek mulia ini udah menyebar kemana-mana kabarnya. Kalau nggak jadi, waduh, gimana, nggak tahu deh. Kalau begini gaya-gayanya, kagak jadi lempeng deh jalan gua ke surga nanti. Ayo, Pak. Kita harus melakukan sesuatu. Betul. Iya, Pak. Mungkin, Ma. Papa tahu persis siapa Pak Lura itu. Badut itu bukan tipe orang yang gampang disuap. Habis kita harus gimana dong, Pak? Udah. Diam, jangan banyak ngomong kamu. Kepala saya udah mau pecah. Mumet. Brengsek. Gue akan balas dendam sama Sigmund dari gue. Untung peluru itu nyerempet di bawah aku. Itu artinya giliran aku yang akan meledakkan kepalanya. Terkutuk kau, Restu. Orang tua kamu kerjain juga. Dasar nggak tahu adat. Mukamu cantik, tapi hatimu seperti iblis. Pokoknya saya nggak mau tahu. Kamu harus kembalikan semua uang yang telah aku keluarkan selama ini. Pak Haji, pantesan aja dia beli mobil baru. Duit orang disikat juga. Heh, lu berdua laki bini sama-sama iblis. Mau gua bunuh lu. Jangan main hakim sendiri. Kita selesaikan kasus ini kepada yang berwajib. Ya, Pak ya. Berani-beraninya lu mengataskan nama tanah gua untuk nyari duit. Lu mau cari kekayaan di tanah gua ya? Dasar buaya lu. Dasar muka badak lu. Bangsat! Hei, bangsat! Keluar kalian! Aku akan menghancurkan turun kepada kalian! Hei, Toro! Restu! Kalian kami usir dari kampung sini! Kami tidak terima sepasang iblis tinggal di kampung ini! Ah, baiklah. Mulai hari ini, dalam waktu 1x24 jam, kalian tidak boleh keluar kampung ini. Sampai kasus kalian diproses oleh yang berwajib. Ayo, mari Pak Ji, kita tenangkan orang kampung. Ayo, ayo. Awas, Bian! Saudara-saudara, saya mohon tenang. Kita tidak boleh main hakim sendiri. Kami tadi di dalam nih, Pak Lurah saksinya nih. Kita sudah sepakat, 1x24 jam, dia tidak boleh keluar dari desa kita. Maksudnya, tenang-tenang dulu. Maksudnya, nanti kalau polisi datang, biar yang berwajib yang menanganinya. Saya mohon deh, mari kita pulang. Ayo. Ini kita masih juga di daerah sih. Pak, aku udah gak kuat hidup lagi, Pak. Aku mau mati, Pak. Mau mati. Diam. Jangan ganggu pikiranku lagi, Ma. Urusan ini harus kita selesaikan. Aku udah...
udah malu hidup di dunia ini, Pak. Kamu mati, Pak. Mau mati. Diam, Ma. Diam, Ma. Malam ini kita harus nginep di hotel. Siapa tahu kita lebih tenang di sana. Ma, Papa drop Mama di hotel. Papa akan cari orang pintar, Ma, untuk menyelesaikan masalah ini. Ma, ayo cepat berkemas-kemas, Ma. Ayo! Ketinggalan. Mas, cepat balik ke sini lagi ya. Mama tunggu sini ya. Hei, Bang Jack, sini kau! Lu gak bunuh adik gua, sekarang gua bunuh lu! Udah gak sabar nih gue, pengen gantung palanya si Toro. Jeda sebentar pemirsa. Ini deh para kaula muda. Barusan reporter kami berada di hotel nyebarin ada seorang perempuan yang bunuh diri dari lantai 6. Bonyok dong. Lagian sih malam-malam pakai bunuh diri. Cepetan, dia makin jauh, gimana sih lo? Ayo dong. Biar lebih jelas ya, nih laporan kami. Terima kasih Bilal. Korban bunuh diri tersebut sudah dapat diidentifikasikan oleh pihak yang berwajib. Dia adalah Nyonya Restu. Ada-ada aja. Nggak mungkin. Nggak mungkin! Semoga nggak terjadi apa-apa sama istriku. Setelah gue habisin dua kunyuk itu, gue harus cepat-cepat balik ke hotel. Korban adalah murni bunuh diri. Tidak ada tanda-tanda kekerasan. Selamat malam. Apa, Pak? Ya, benar. Ini adalah HP milik Ibu Restu. Saya polisi yang memeriksa kamar Ibu Restu. Enggak, Bapak salah, Pak. Bapak salah. Dia mampus dia. Hei, kita cepat. Saya tuh syukur itu. Serem banget ya malam ini. Mana mayat yang ada di sini ancur-ancuran. Kenapa ya mereka ya? Ini sih empat ini tidak wajar. Oh ya. Kayak orang mati basah. Gimana nih, mau kita lanjutin mayat kita apa? Kita urusin tuh mayat-mayat tuh. Lanjutin deh, aku hampir gaplek. Ya udah, lu main dulu dah.